adik. Teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai guys, ketemu lagi di Peleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Wilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Persiapan pulang kakak Rizky Bilar yang ada di Jepang memancing perhatian para wrestler lover. Ya, karena ia menyebut ada yang urgen penting, guys. Sebelumnya juga Rizky Bilar telah memantik perhatian publik dengan melakukan yang namanya fitting baju. Ya, hal itulah yang kemudian dikait-kaitkan oleh kita semua. Apakah yang akan segera terjadi? Bagaimanakah? Apalagi hal yang mengejutkan tiba-tiba diunggah oleh ayah Kejora. Foto lawas yang telah ia hapus kemudian ia unggah kembali dan ia pun memberikan caption yang cukup menarik. Gak ada yang gak mungkin kalau Allah sudah berkehendak, dengan emoticon love, cinta. Jess Amelia sebagai teman dari Bilar dan Lesti juga mengungkap dan memberikan kata-kata manja namanya, insya Allah lancar katanya, guys. Amin, sepertinya terima kasih dari ayah Kejora. Ya, sesuatu caption dan perjalanan kakak Bilar yang membuat kita bertanya-tanya dan semakin meyakini fitting baju dan pergerakan yang mereka lakukan, aktivitas mereka antara dua keluarga yang mulai meyakinkan kita semua akan hubungan Lesti dan Bilar yang akan segera dihalalkan. Apakah hari bahagia Lesti dan Bilar akan disegerakan di tahun ini atau di awal tahun depan? Karena sepertinya persiapan mereka melangkah ke sana semakin terlihat sudah. Apalagi Rizky Bilar mengamini apa yang selalu disampaikan, terutama perjodohannya dengan Lesti Kejora. Menariknya adalah mereka sama-sama sudah tak pernah menutupi hubungan serius yang mereka jalani hari demi hari belakangan ini. Dan baik Lesti dan Bilar sudah semakin yakin dengan hubungan mereka. Dan keduanya pun, terutama Rizky Bilar, kekeh untuk menyebut bahwa hubungannya dengan Lesti bukan settingan semata, melainkan itu adalah settingan yang maha kuasa. Tentu dengan hal itu juga semakin membuat kita yakin bahwa Bilar memang benar-benar serius menjalani hubungan dengan Lesti Kejora. Apalagi dukungan dua keluarga ini, yakni keluarga Lesti dan Bilar, yang sama-sama memberi dukungan sepenuh hati pada hubungan keduanya, hubungan Lesti dan Bilar. Karena mereka menganggap bahwa Lesti dan Bilar adalah sepasang sejoli yang saling lengkap melengkapi, cocok untuk membina hubungan yang lebih serius ke depannya. Tentu hal itu diamini oleh kita semua dan kita mendoakan hal yang terbaik bagi hubungan Lesti dan Bilar. Ya,
bagaimana tidak? Karena rona wajah, tatapan mata, serta gerak-gerik mereka sudah memberikan isyarat penuh cinta keduanya. Bukan hanya teman biasa, melainkan sepasang sejoli yang sudah sama-sama berikhtiar, sama-sama sudah mengikat janji untuk nantinya bisa bersatu. Kita doakan hal yang terbaik, dan apapun yang mereka lakukan, kita dukung dengan selalu mendoakan dan mensupport mereka. Hal itulah yang tentu kita tunggu. Apakah sebenarnya kepulangan dan isyarat yang diberikan oleh Ayah Kejora dan pulangnya Nova Pratiwi selaku kakak Rizky Billar adalah pertanda bahwa hari bahagia Lesti dan Billar sebentar lagi akan segera datang? Apakah isyarat tersebut memberikan sinyalemen kepada kita semua bahwa sebentar lagi hubungan Lesti dan Billar akan segera dihalalkan? Tentu semua mengamini dari apa yang telah diunggah oleh Ayah Kejora yang mengungkapkan doa terdalam dari hatinya. Inilah beberapa komentar-komentar dan doa terbaik dari para pendukung Lesti dan Billar bersatu menuju jenjang yang lebih serius, baik itu dari sahabat dekat maupun fan mereka yang mengatasnamakan dirinya sebagai fan Leslar. Jadi silahkan kalian simak beberapa komentar yang sempat kami rangkum ini. Ntar kalian komentar bagaimana kira-kira pendapat kalian mengenai hubungan mereka ke depannya dan apa yang telah disampaikan oleh Ayah Kejora maupun kepulangan dari kakak Billar dari Jepang. Kita doakan semoga kakak Billar yang ntar persiapan pulang ke Indonesia semoga diberikan kesehatan, keselamatan di tengah pandemi ini, dan juga Ayah Kejora juga diberikan kesehatan hingga nantinya menuju hari bahagia itu. Tentu itulah yang kita doakan dan kita harapkan Lesti dan Billar bisa bersatu di hari bahagia. Itu saja. Silakan kalian simak beberapa komentar ini. Jangan lupa entar kalian komentar dan juga like, subscribe tentunya. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.